Hey what's up BBM Line Instagram post everyday user in the world. Oke teman-teman semua, jadi hari ini gue bakal unboxing. Ya unboxing aja dari Konami gitu teman-teman. Tapi by the way disclaimer dulu, pada hari ini gue nggak pakai face cam ya karena gue lagi ada di luar. Jadi udahlah, karena juga kontennya unboxing teman-teman, gue juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang dikasih oleh Konami ke kita dan apa aja yang berubah di PES 2020 ini teman-teman, di updatean versi 4.30 ini. Jadi kita sama-sama cek bareng, dan untuk rollball mungkin besok gue bakal ngasihnya ya, karena gue juga alhamdulillah ada coinage. Oke, di sini kita baca dulu, ada years anniversary 25 tahun anniversary campaign. Terima kasih telah bermain eFootball PES 2020. Kita skip aja di sini. Hadiah loginnya, kita dapat iconic moment Diego Maradona. Ini paket kemarin gue nonton apa-apanya, lihat-lihat dari postingan-postingan dari teman-teman semua, banyak yang dapat Diego Maradona dan juga pemain-pemain lainnya. Makanya gue belum melihat sama sekali. Ini benar-benar first impression banget. Jadi kita bakal lihat. Di sini kita ada overall coin my club juga. Mungkin di situ banyak diskon teman-teman dan bonus login. Dapat total 7 agen. Oke, nanti kita lihat apa aja ya. Hari pertama gold ball sampai 7 hari gold ball. Oke, nice. Jadi kita dapat gold ball selama 7 hari. Jadi kalian harus login sebanyak 7 hari biar dapat gold ball terus. Nice. Pemberitahuan apa lagi nih? Seri momen unik baru tersedia sekarang. Oke, kita bakal lihat-lihat ya. Kita skip dulu jadwal detail acara. Oke, ini jadwal-jadwalnya kalian bisa baca sendirilah. Di situ bakal gue skip karena gue pengen lihat hadiah aja. Penundaan nih football pro match day ke-6. Match day ditunda teman-teman. Celebrate FC Bayern Munchen. Oh, dapat apa nih? Oh, dapat Champions League iconic Bayern Munchen juga teman-teman, ini pada tanggal 5 dan juga tanggal 9 teman-teman. Jadi nanti kita bakal dapat pemain-pemain itu ya. Kita bisa dapat Romagné, Okan, Gelber gitu-gitu ya. Kita belum lihat nih, gue juga belum lihat sebenarnya bayar apa enggak nih. Makanya gue siapin akun koin. Oke, okay, iconic FC Barcelona, idih paten cuy. Iconic FC Bayern Munchen, idih paten cuy. POTW, idih gila eventnya teh, edan-edan coy. Tapi kita nggak tahu kita ya hadiah apa yang kita dapat teman-teman semua di sini. Kita lihat dulu. Oke, okay. Di sini kita dapat 100 koin karena nonton IFP Aztec 5 teman-teman. Terus juga dapat 25 tahun anniversary, udah gila coy, mantap. Dapat black ball coy, jadi ya, pembaruan itu biasa aja. Yang the best nih Maradona ya, kita terima dulu deh ya. Terima semua teman-teman, guys, gas ke sini kan, langsung kita cek hadiahnya, kita kontrak dulu, kita ambil ya. Sabar teman-teman, santuy gaming di sini ya, anjay. Oh, iconic teman-teman. Kita lihat FC Barcelona, mungkin kita bakal gas di event besok ya. Kita bakal gas ini event ini nih, hari Sabtu teman-teman, ditunggu ya. Untuk sekarang kita bakal unboxing dulu aja sementara gitu. Aduh, internet gua lagi nge-lag gitu ya teman-teman. Jelek ya, sorry banget ini gila. Wadaw paten bosku, di sini kita bisa dapetin si Iniesta, Puyol sama Sapri Wayudi. Oke, nice, ada Sapri Wayudi bro. Sisanya pemain-pemain silver ya. Oke, gak jadi masalah. Nanti kita bakal gasin besok. Untuk eventnya yang ini ada Okan, Rumengi. Oke, jadi ini bakal ada icon ini tapi satu-satu doang gitu ya. Gue gak tahu. Dan POTW kita kebetulan bagus-bagus teman-teman. Mungkin gue bakal roll di POTW aja hari ini. Dan kita bakal dapet iconic Diego Maradona. Dan sisanya kita bakal gaskan teman-teman ya. Sini kita lihat dulu ada siapa nih, kita bakal gaskan nih. Gua Maradona dapat teman-teman, jadi kita langsung gaskan aja untuk yang pertama ini karena gratis. Dan kita bakal coba POTW, mudah-mudahan gua dapat si botak ya. Gelo sih dapat black ball agen 1 cok. Kita buka aja semua black ballnya juga, kita buka teman-teman. Is paten cuy, wah ini free agen teman-teman. Atau mungkin baju Barcelona aja cuy. Wah, Diego Maradonanya lebih kelihatan muda teman-teman dibandingin yang sebelumnya ya. Sebelumnya tuh agak lebih kayak tua gitu sih kalau menurut gua. Kalau menurut kalian gimana sih the boy? Oke, yang selanjutnya kita bakal gaskan black ball agen, mudah-mudahan dapet yang bagus. Kita tunggu teman-teman, ini dari mana niche?
Wah, Italia cuy. Mudah-mudahan Cristiano Ronaldo. Kan Bang Edun tangannya memang wangi. Edun Pison. Gua mah tolong. Gua lagi di luar lagi berisik, cok. Wah, dadah. Bang Edun memang spesial Cristiano Ronaldo, teman-teman ya. Gue selalu kalau record kayak begini tuh oke-oke kalau record mungkin muka tuh suwe emang ya. Faktor face ya. Oke, di sini kita langsung gasin POTW aja karena gue juga ada koin lumayan, teman-teman. Besok masih bisa kita gaskan. Sini ayo Paris, Paris. Paris. Alah, cuy, Belanda cuy. Skip aja. Ya Allah. Ya skip ini mah cuy. Dapet si Erik, ya pokoknya Erik Thohir lah. Dapet Erik Thohir gua, menteri BUMN. BUMN. Oke, kita gaskan lagi nih, mudah-mudahan kita dapet si Kylian Mbappe. Kayaknya mau dapet sih. Enggak, Inggris tolong ya anda ya. Oke, ini dari mana? Isar bukan? Isar dari PUTW gak sih? Karena kemarin baru aja mainnya bagus, teman-teman. Wah, bener ya, Isar kayaknya nih, teman-teman. Isar jadi PUTW ternyata. Nice, dari Watford. Kemarin habis ngalahin Liverpool doi. Jadi yang terakhir kita langsung tap Kylian Mbappe-nya dulu ya. Mudah-mudahan sih dapet si kotak tuyul ini ya. Gua sih pede dapet ini mah Liga Prancis. Aduh dong. Ayo dong. Ayo dong. Ih, tolong ya anda ya. Sedih banget dah. Kiper dong. Ya udah. Skip bela ya. Dapet Bizot. Oke. Udah paling itu aja sih teman-teman yang bisa gua liatin. Tapi katanya kemarin ada yang berubah, teman-teman ya. Kita coba lihat, gue punya Messi nggak di akun ini ya. Oh, ada Messi, ada juga Neymarnya juga, dan ada Cristiano Ronaldo. Katanya rambutnya tadi berubah. Jadi nanti kita coba dulu ngegolin satu dua pemain ini ya, antara Neymar dan juga si CR, karena katanya rambutnya berubah, teman-teman. Jadi kita langsung gas aja. Dan mungkin ini adalah salah satu updatean baru lagi, karena yang pertama PES 2020 tuh butuh banget waktu untuk update-nya. Jadi mungkin dia pakai part-part supaya enggak, biar supaya cepat juga update-annya gitu, teman-teman. Enggak lama gitu. Makanya mungkin wajar aja lah kalau misalkan Doi atau Konami update-update mulu. Jadi dia bertahap biar teman-teman semua pada bisa main PES semua. Oke, by the way, di sini gue dikasih tahu kalau Neymar rambutnya berubah, CR rambutnya berubah, terus siapa lagi gue nggak tahu, cuman yang gue dikasih tahu sih yang ini. Nanti kita bakal coba golin sekali ini karena satu itu gue megang dulu. Udah kedenger ya suara gue ya, itu suara gue gedein dulu lah. Neymar udah berubah nih, rambutnya jadi warna pink, teman-teman. Nah, kita coba nanti CR CR tuh nggak berubah sih, CR sama cuy. Kita bakal pakai si ini, teman-teman, si Neymar untuk golin ya. Keren banget tuh. Oke, teman-teman semua, setelah kita melihat kita lihat perubahannya juga cukup lumayan banyak, dan hadiah sih lebih prefer ke hadiahnya the best sih. Ini kayaknya sih kalau gua lihat PES benar-benar gencarin dapat duit, teman-teman, karena kalian bisa lihat dari iconic momennya ini, pemain-pemain yang udah ada sebenarnya legendnya diadain lagi gitu, teman-teman. Jadi diadain lagi gitu, cok. Nah, itu dia sih, tapi nggak jadi masalah lah. Kita apa namanya, naikin nama PES supaya memang PES bisa beli lisensi klub yang lain gitu, teman-teman. Bahkan bisa beli liga gitulah ya. Jadi kita bisa main liga gitu, mudah. Kayak gitu, teman-teman. Ini gua nge-lag banget sih, heran yo. Nah, ini ada Okan nih, siapa nih, gua enggak tahu namanya, gua lupa. Elber ya, Elber, teman-teman. Sisanya pemain-pemain dari situ, dan next gua yakin bakal Juventus dan Manchester United. Pokoknya kalian siapin koin aja ya. Untuk POTW UCL siapa ya, kita lihat ya. Ada Lewa, Gnabry, De Bruyne, De Bruyne, terus si Ilicic. Ini siapa nih? Saul. Siapa lagi? Mertens. Terus LB nya siapa nih? Fernando Marcial. Oh, wow. Oke, teman-teman, jadi paling segitu aja video dari gue untuk hari ini. Jadi sorry banget hari ini kayak cuma unboxing doang, apa aja update terbaru dari PES 2020. Dan hari ini gue kakek Deddy version ya, teman-teman.
Karena gue lagi di luar, besok gue bakal kesini insyaallah untuk rollball yang ini ikonik teman-teman. Kita coba kasih beberapa untuk dapat pemain ikonik ya. Oke, jadi gitu aja dulu. Keep working and stay humble. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.